Hai guys, okey, untuk makluman kepada semua-semua subscriber, follower. Okey, korang boleh tengok video ni sampai habis. Okey. Jom kita layan. Hai guys, assalamualaikum dan selamat malam. Okay, right. Pada hari ni dan juga pada 6 dan 7 terpatut. Sebenarnya saya ada event. Nak pergi solo ride ke Lemak Toki, tapi dibatalkan ada masalah sikit. Hui. Ada masalah, ada temu janji dengan tempat yang saya beli motor. Saya nak pergi servis coolant dan juga minyak hitam. Tukar minyak hitam, lepas tu tukar coolant. Nak pakai coolant baru, lepas tu nak tukar rantai sekali. Tapi nak renakan fork, lepas tu nak ketatkan handle. Ketatkan handle satu pusingan. Itu je kot. Ala-ala nak nak renakan fork, kita adjust lah apa punya handling. Tenang, nak takdelah nak gegar macam ni kan, gegar macam tu kan. So saya nak bayar duit tayar. Saya dah order tayar tu, cuma bayar je lah. Tayar Tin Sun T629. Hujan dah panas, boleh layan. So saya terkesah pun sebab saya pun main dekat-dekat je sekarang. Buat video pun dekat-dekat, macam Bangi, Kajang, Putrajaya. Tak pergi jauh mana pun. Cuma hari Minggu kadang-kadang ada orang ajak pergi ride jauh-jauh, macam Seremban, Lemak Toki 2. Tapi saya tak buat video lah. Cuma saya pergi ride santai-santai. Terbantu dengan geng-geng yang baru nak masuk. Okay. Tapi tak ditubuhkan lagi. Cuma banyak benda saya nak kena bayar. Macam apa tu, tayar, sprocket, upah rendahkan fork, ketatkan handling, apa lagi, juga stiker, upah rendahkan fork dengan ketatkan handle, tukar sprocket, tayar. Itu je lah. Pasal nak bayar GoPro kan. Saya dah tempah dah hari tu, dia kata datang ambil. Pergi bayar je. Okay, cuma saya pergi bayar je. Tak tahulah sekarang ni banyak benda, projek-projek yang nak buat. Mungkin pada minggu kedua kot, minggu kedua sebelum Merdeka, mungkin saya akan usahakanlah nak tubuhkan team members P2R gunakan dua roda. Okay, tengoklah macam mana, tengok design stiker tu macam mana. Lepas tu saya akan buat meet and greet dekat mana-mana yang saya nak buat, sama ada di Putrajaya ataupun di KL. KL macam jauh sangat, dalam
60 kilo jugalah. 60 lebih lah, ataupun 80 kilo ke sana. Jadi tengok macam mana dulu, apa-apa pun saya akan info semasa ke semasa. Okey. Okey, right. Ada juga masalah untuk diselesaikan secara secepat mungkin. Sebab jadual saya memang pada 5, 6, 7 bulan 8 jadual saya bertindih. Mungkin 7 bulan tu saya akan cuti, cuti sehari. Cuti sehari 5 dengan 6 lah. 5, 6 bulan 8 saya kena selesaikan masalah dulu. Nak bayar tu bayar ni. Pasal bulan 10 hari bulan 10 hari bulan 8 saya akan akan selesaikan semua stokmen, bayar motor, semua bebe lah saya akan selesaikan. Lepas tu bila dah ada baki lebih, masa tu lah boleh nak pergi ride. Okey, masa tu ride. Tapi tak tahu lagi nak ride ke mana. Nanti saya tanya geng yang ajak tu. Geng-geng yang ajak, tapi tak tahu geng mana. Dia yang ajak, saya ikut je, saya follow je. Macam nak pergi ke Lemah Toki tak ada masalah, saya follow Lemah Toki 1 dekat Pahang. Saya biasa pergi pagi balik sampai sini tengah hari lah. Saya ingat berdurian. Lepas tak lepas rantai ni dah lama dah. Saya tukar sebelum sebelum raya puasa hari tu. Berapa bulan ya? 3 bulan. Sekarang ni dah bunyi krek-krek-krek-krek macam cekrek. Tak ada apa pun, cuma jadual je lah saya bertindih sekarang ni. Penat weh. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan ride, banyak bayaran. Masalah eh. Stiker dah dah tempah sebulan. Designer rasanya dia tak buat kot. Tak apalah, kita bayar, janji sampaikan kita dalam seminggu. Tapi stiker tu tak banyak pun, saya tempah dalam 500-600. 200 untuk apa, sesiapa yang nak join team members, saya bagi free kan. Lepas tu separuh jual dalam 80 satu design. Okey, satu design tu 80 saya akan jual. Maksudnya satu design ada 4 design, satu design tu 80. Okey, 80 tu mungkin saya akan jual. Jadi 88 16 16 34.
Okey, 340. 340, 410. Betul lah. Ataupun 420. Okey, 420 mungkin saya akan jual. Pasal lagi 80 mungkin saya akan nagih kepada geng-geng team members. Maksudnya setiap seorang mungkin akan dapat 5 keping. 5 keping. Okey, untuk jualan stiker ni mungkin saya akan bagi tahu berapa satu set sekali dengan team members. Okey, setiap pusingan untuk kehabisan stiker tu, saya akan tambah lagi satu keping. Maksudnya sekarang ni ada 5 keping, akan jadi 6 keping. Okay, seterusnya macam tu lah. Tapi harga berbeza lah. Banyak lagi benda-benda yang saya akan jual secara online. Siapa berminat untuk join team members, beritahulah komen di bawah. Okay, nak join bermula daripada stiker. Mungkin insyaAllah kalau ada rezeki, saya akan jual, akan keluarkan baju ataupun produk sendiri, macam minyak hitam, ubah kuat kelajuan, macam-macam lah. InsyaAllah kalau ada rezeki. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tunggu next video nanti lah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.